Wah, wis disambut pesawat teman-teman. Bunda-bunda tuh, suara pesawatnya wis lewat. Halo. Sik, pesawatnya ben lewat dhisik. Assalamualaikum teman-teman, bunda-bunda, gimana kabarnya? Semoga teman-teman bunda-bunda penggemar channel Momsilah dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah, bahagia bersama keluarga, dilancarkan semua urusannya, amin. Oke teman-teman, bunda-bunda, pagi ini Momsilah wis nang dapur kebun iki. Cuaca di Nabire tadi wis gerimis teman-teman. Momsilah tadi sudah ragu ya, mau masak di dapur kebun atau enggak, atau libur ini masaknya, tuku gitu kan. Jadi hari ini Momsilah mau masak bunga pepaya yang kemarin Momsilah sudah beli di pasar. Ini videonya teman-teman ya, cuplikannya. Ini 250 kepala separuh. Iya, satu om ini om. Wes antri. Oh, murah kok kena nang kali 250. Antri. Satu ya, Om. Kuwi wae piro kembang 1 2 3 4. Enggak tahu yang itu, ini saya. Sampai yang mau. Satu kresek. Lihat, ya Pak. Wah, amis kape nih. Iwak asin nih. Om ini piro ini? Satu kilo? Setengah. Oh setengah. 30 besok aja wes. Ini ngontennya lagi ini dulu. Oke om. Aku kembang kates ya wes, teman-teman bingung. Ini 10.000 ini. 10.000 telung ini, telung kantong. Telung bungkus kayak baik. Bingung rendangan nopo. Matur nuwun, Mbak. Wes teman-teman. Wes oleh yo pulang. Nah, hari ini Momsilah mau bongkar ini. Beli apa saja yuk. Yang kemarin Momsilah sudah belanja dari pasar. Ada kembang pepaya. Bunga pepaya teman-teman. Wah, kantongnya semalam ini kok bahan kuat men. Nah, bunga pepaya tiga begini 10.000 teman-teman ya. Nih, banyak ini. Wah, lihat. Momsilah tuang dulu sama lombok udang bawang yang kemarin Momsilah beli 10.000 tiga ya ini. Nanti dicampur enak sama bunga pepaya sama ikan. Ikannya sudah Momsilah cuci. Tinggal di apa kui? Dikasih jeruk nipis, dimarinasi, digoreng aja begitu. Oke, teman-teman, ayo ikuti. Tak nyantokin-noken dulu. Nah, Momsilah marinasi ikan dulu, teman-teman. Kemarin sama kepalanya Momsilah beli ya, tapi Momsilah ambil dagingnya aja ini. Terus dibakar kene ae. Ben anu. Ben enggak ada sampah plastik. Nih, Momsilah cuci dulu. Pindoni ben resik.
Nah, kamu di sini dulu, mengganggu. Ini tutupi dulu ya, teman-teman. Karena mau petik jeruk nipis, mom sila. Ayo ikut mom sila petik jeruk nipis di sana. Petik jeruk nipis, jeruk nipisnya enggak usah beli, teman-teman. Wow, banyak. Duh, jatuh-jatuh wisan. Ih. Keterocosan. Ih. Terocosan, teman-teman. Karena tadi hujan ya tuh jatuh-jatuh banyak sekali. Tak jiku aneman-aneman, gawe ngembah iwak nang omah. Bismillah. Lalalala ngelundung. Nah, rasa metik, teman-teman. Nangis sorwe oke. Tiba. Guys, ini aja teman-teman ya, nih. Oke. Alhamdulillah teman-teman, nih jeruk nipisnya. Mom silah cuci bawang merah, bawang putih, lombok dan lain-lainnya dulu ya teman-teman, bunda-bunda, biar bersih. Nah, ayo kita siapkan bumbunya teman-teman, bunda-bunda. Bumbu tumis dan bumbu marinasi ikan. Nah, ini bumbu tumis, lombok kecil, lombok besar, kemiri, bawang merah, bawang putih, teman-teman. Ini lo apa? Bumbu marinasi ikan. Cuma bawang putih sama jahe, kunyit, ketumbar, penyedap rasa, garam secukupnya. Nah, ini ikannya, teman-teman. Nah, tutupi biar enggak ada nular. Nah, Mom Sila mau bikin tungku dulu teman-teman. Biasa dadek geni nggowo ban motor teman-teman. Jadi biar gampang cepat menyala ya. Kalau pakai ban motor itu. Tuh, cepet kan teman-teman, bunda-bunda, wis nyala. Kari cari kayu yang kecil-kecil. Mom Sila jikok kayu dulu teman-teman di belakang dapur kebun ini ya. Sudah garing kayunya. Nah, untuk tambah kayu teman-teman, benek mateng sat-set wat-wat langsung maem ini. Sabar ya teman-teman, kayak nyukok ke kayu ben urip. Kayu jambu teman-teman jadi bagus ya nyalanya. Nyalane maksudnya Mom Sila kita kei carang-carang kecil-kecil benek urip. Ayo ikut Mom Sila teman-teman, bunda-bunda. Ada Mas Sayur lewat itu. Tuh, Mas Sayurnya semandek nang kono, Mom Sila teriak ya. Nah, ada tetangganya Mom Sila ini belanja juga. Jadi di depan kebun itu teman-teman, penjual sayur, penjual es, penjual pentol itu selalu lewat ya kalau pagi, siang, sore. Nih, Mom Sila mau cari kangkung teman-teman, mau tak campur sama bunga pepaya. Men enak endul, jadi nggak usah pakai daun bawang kalau sudah ada hijau-hijaunya ya. Ini Mas Sayur lagi vecean sama tetangganya, apa sedulure apa koncone nggak roh teman-teman, bunda-bunda itu ketawa-ketawa itu. Wah, adiknya Mom Sila melambaikan tangan tuh teman-teman tuh sama adik Inara itu. Nah, penjual sayur di Nabire Papua gerobaknya kayak begini teman-teman. Tuh, tuh kangkung, Mom Sila teriak ya. Mom Sila bisukan teman-teman, bunda-bunda, karena tetangga depan kebun itu setel musik keras-keras ya. Jadi Mom Sila isi suara ini. Mohon maaf kalau nggak sesuai ya teman-teman. Tuh, bulenya beli masako.
Mom sila bingung ngarep tuku apa ini padahal tujuannya cuma kangkung tapi kok namanya ibu-ibu ya. Delok ngene wis muter penjual sayur 5.000 teman-teman satu ikat ya. Kangkung di Nabire Papua. Arek golek nang kebune adine males teman-teman becek. Karena udan tadi pagi. Nah, Mas sayurnya bilang susu 5.000 kayak apa Mom sila bilang kerupuk aja ya. Bilang sama adiknya Mom sila kerupuk 5.000 dua teman-teman wis blonjo 10.000 nih. Jalan-jalan sama adik Inara. Halo teman-teman. Nih, adik kasih kerupuk. Bulenya penasaran teman-teman. Katanya Mom sila itu apa di kebun bikin apa tahu-tahu Mom sila masak ya. Nah, siapkan wajan teman-teman untuk rebus kembang kates, kasih air ya, pakai wajan saja karena apanya bolongannya pawon gede teman-teman, pemanasin Mom sila nggak bisa. Miris jeruk nipis dulu ya teman-teman bunda-bunda untuk marinasi ikan dan ora amis teman-teman. Nah, dikasih jeruk nipis dua ya teman-teman bunda-bunda. Nah, ini bawang putih sama jahe diulek sampai lembut baru dikasih kunyit sama ketumbar teman-teman ya. Mom sila ulek dulu. Ini kunyitnya sedikit saja teman-teman, ben kuning. Seperti biasa teman-teman bunda-bunda kalau mau apa goreng ikan di rumah itu bumbune wis ora beda ya. Penyedap rasa secukupnya tentunya ya teman-teman. Nah, kalau sudah halus dimasukkan di ikannya, didiamkan dulu ya teman-teman bunda-bunda. Biar meresap dulu ikannya baru digoreng. Begitu teman-teman. Nah, Mom sila ngersih apa ini bunga pepaya ya teman-teman bunda-bunda. 3 kantong 10.000 teman-teman ini. Jadi kalau penjual sayur di Nabire itu keliling itu satunya 5.000. Kalau masih di pasar 10.000 tiga ya teman-teman. Nah, dibersihkan yang tua-tua dibuang. Dia punya batang-batang begitu ya teman-teman sampai selesai. Teman-teman ya, Mom sila midil kangkung dulu ya teman-teman. Nah, sebelum direbus kembang pepayanya dicuci dulu teman-teman bunda-bunda ya, karena banyak kotorannya, kadang kan ada yang bunga sudah hitam-hitam menempel begitu ya. Jadi dicuci dulu biar bersih. Nah, koyo apa wis umup iki teman-teman tuh sudah kemebul airnya ya, sudah mendidih. Nah, Mom sila buka dulu. Wow, betul teman-teman bunda-bunda, banyune wis umup. Jadi kalau airnya sudah umup dikasih garam sedikit. Lalu diiriskan jeruk nipis teman-teman. 3 biji atau 3 butir aja sudah cukup ya jeruk nipisnya. Nah, diperes teman-teman kayak begini ya. Lalu dimasukkan bunga pepayanya, digodok teman-teman. Diaduk-aduk jangan lupa biar tercampur nih. Dijamin tidak pahit teman-teman bunda-bunda. Ayo dicoba. Wajib nyoba ya teman-teman bunda-bunda. Ini sudah matang ini. Mom sila angkat dulu. Jiko saringan dulu. Nih sudah matang.
airnya dibuang ya teman-teman, bunda-bunda. Nah, Mom Sila mau goreng ikan dulu. Ikannya sudah meresap ya, sudah dari tadi. Nah, teman-teman, bunda-bunda, ini bunga pepayanya ya. Diambili jeruknya, jangan ikut ditumis jeruknya teman-teman, dibuang ya tuh. Lalu habis diambili jeruknya, dicuci bersih teman-teman, biar apa rasa pahit-pahitnya hilang dulu. Begitu dua kali pakai air bersih ya. Nah, Mom Sila cucinya pakai air gelon. Nah, dicuci yang bersih ya teman-teman, baru airnya dibuang lagi. Begitu sampai dua kali ya teman-teman, bunda-bunda. Jadi biar bersih, rasa pahitnya hilang. Mom Sila goreng ikan dulu teman-teman. Mom Sila mau ngulek bumbu tumis ya teman-teman, lombok kecil, kemiri, bawang merah, bawang putih yang diulek ya teman-teman, bunda-bunda, sampai lembut. Lalu lombok besarnya merah diiris tipis-tipis teman-teman, biar cantik ya, ini sudah lembut ini. Lalu iris lombok besarnya teman-teman, bunda-bunda, biar nanti cantik, karena bunga pepayanya sudah kuning ditambah lombok iris yang merah, jadinya cantik. Tambah kangkung hijau, wih, cantik sekali teman-teman. Nanti sayurnya ya pasti nambah terus ini, Mom Sila makannya ini. Ikannya udah mateng ini teman-teman, Mom Sila angkat dulu ya. Ikan laut ekor kuning ini teman-teman, Mom Sila goreng lagi. Dua kali goreng sudah selesai teman-teman ya, karena yang separuh masih Mom Sila simpan. Kepala-kepalanya itu kalau dikuah enak ya, dibikinkan papeda lagi. Seger. Wah, Mas Bojo kayak nyapu teman-teman. Nah, ikan yang kedua sudah mateng teman-teman, bunda-bunda, ayo ditiriskan. Koyo enak ya di alas daun ini, Mas Bojo yang barusan petik ini teman-teman. Koyo kok cantik gitu loh di alas daun, ditumpah di daun ya tuh. Yang pertama juga Mom Sila taruh di atasnya, gede-gede nih potongan ini. Wow, mis kemecer. Angkat dulu ya teman-teman, dipindah ke Mom Sila. Numis kangkung dulu nih, siapkan wajan, minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas, bumbu uleknya tadi masuk teman-teman. Serang sereng, serang sereng, sampai harum ya. Sudah harum, lombok besarnya yang diiris tadi teman-teman dimasukin, diaduk terus sampai layu ya, biar nggak langu gitu teman-teman. Seperti teman-teman bunda-bunda kalau masak di rumah itu loh. Nah, airnya ini jangan dibuang. Wajib itu, garai sedep itu. Nah, kasih penyedap rasa, gula garam secukupnya ya teman-teman. Kalau sudah mendidih, kembang pepayanya masuk dulu, diaduk-aduk.
Nah, sampai kayak sudah lemes, baru kangkungnya dimasukin teman-teman. Gitu ya, seperti teman-teman bunda-bunda kalau masak nang omah ngono kae lho, wis pokoke kabeh melebu. Nah, ini kangkungnya, wow, kangkungnya hijau cantik ya. Diaduk-aduk teman-teman sampai merata ya. Cantik kan teman-teman hasilnya, tuh hijau, ada merahnya, ada kuningnya, bersatu dalam wajan. Diaduk terus. Wis, mantap teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Piye, Mas? Aman. Njo mangan kene? Mas, masak apa? Iki. Wih, pahit mas. Ya, ini mas ngar. Aku tak ngilih ini. Ya, kono. Mas mateng kok durung. Mati. Hah? Iya. Lihat, mas sayur kayak wutek-wutek nongkong ya. Ini bukan sih, so. Cuman, ben apa yang gak sih, so. Ya, tapi kono. Berarti sih, so, dipek ya. Pastinya lho, apa? Kono mateng. Ana siji. Ada tangga itu. Itu ada tangga. Tangga kaca berdiri itu. Mateng, teman-teman ya. Makan. Mantap teman. Wow. Sudah. Nah, teman-teman, wih, ayo kita makan, teman-teman, bunda-bunda. Wes. Yang gede. Bunda-bunda semuanya, dimanapun Anda berada, dari Indonesia sampai di luar negeri, ayo kita makan siang teman-teman, bunda-bunda, sama tumis bunga pepaya campur kangkung ikan goreng. Ayo teman-teman, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqana wa qina adzabannar. Amin. Ayo teman-teman, makan. Dulur-dulur, ayo pada makan. Ada prosayurnya sudah menggoda. Kenapa aja pak? Enak. Tambah pak.
empuk eh. Paling sak bungkus. Lupa teman-teman kalau ada kupok. Alhamdulillah enak sekali teman-teman. Untuk Pak enak Pak. Pas pedes ya Pak yuk. Gak terlalu pedes. Mom silahkan disuruh panggil nggak mau, nyatanya kenyang, dapat demam katanya, enak eh, tak pedes, ora pahit, teman-teman bunda-bunda wajib nyoba ya. Apa? Bunga pepaya biar nggak pahit itu rebusnya dikasih jeruk nipis sama garam, habis itu dicuci itu saja. Tadinya Mom Silah mau nggak kasih kangkung ya teman-teman karena nggak ada penjual sayur lewat. Untuk hijau-hijaunya Mom Silah mau kasih daun bawang. Tahu-tahu ada penjual sayur tadi ya, terus Mom Silah kasih kangkung. Demikianlah teman-teman, bunda-bunda videonya Mom Silah hari ini ya. Numis bunga pepaya campur kangkung. Lauknya goreng ikan laut. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah selalu menonton, mendukung channelnya Mom Silah. Tolong jangan skip iklan ya teman-teman bunda-bunda. Biar channelnya Mom Silah yang jauh di Nabire Papua ini berkembang ya teman-teman bunda-bunda. Saling mendoakan ya teman-teman bunda-bunda. Mom Silah juga selalu mendoakan semoga teman-temannya Mom Silah dimanapun Anda berada, dari Indonesia sampai di luar negeri, diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah, bahagia bersama keluarga, dilancarkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Ditunggu video selanjutnya ya teman-teman bunda-bunda. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Dah teman-teman.